10, 9, 8, 7, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Like you, be strong to hold the powers of the sun. Dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. I was an ordinary boy. Halo guys, welcome back to my video. Dan saat ini saya lagi ngobrol bersama dengan BCI Regional Sulawesi Utara, Chapter Minahasa Utara. Sebelum kita lanjut, kita persilakan teman-teman dari BCI Chapter Minahasa Utara untuk memperkenalkan diri mereka masing-masing. Nama saya Jeski, sekarang saya menjadi Ketua Chapter Minahasa Utara. Halo guys, nama saya Randy Tangkudung sebagai Humas Minahasa Utara. Halo, nama saya Frenchy. Saya chapter Minute. Halo guys, nama saya Arif Moko. Saya adalah member chapter Minute sekaligus dipercayakan sebagai sekretaris regional Sulawesi Utara. Siap. Halo guys, nama saya Santo. Saya sebagai member Minute. Nama saya Yosua, anggota chapter Minute. Halo, nama saya Elvis. Jabatan di Minute ini salah satu tuer dari chapter Minute. Oke, thank you. Oke, sekarang saya bakalan tanya-tanya sedikit soal chapter Minahasa Utara dengan ketuanya. Dan sekedar info, Bro Jeski ini termasuk salah satu ketua chapter yang paling muda di seluruh chapter GCI. Karena pas musda kemarin tahun 2018 usianya dia baru menginjak ke 20 tahun, benar kan? 23 bulan 20 tahun. Oke, sekarang kita lanjut tanya-tanya guys. Wah, sekarang Minahasa Utara jumlah membernya ada berapa? Jumlah member sekarang yang ada di grup ada 22 orang. Tapi ini kan yang ikutan kopdar ini kalau nggak salah tadi ada 8 orang. Iya. Karena yang bagiannya itu kan bertepatan dengan jam kerja apapun lah sebagai itu kota industri. Oke. Chapter Minahasa Utara sendiri itu terbentuk mulai kapan? Terbentuk tanggal 21 November 2018. Sedikit lagi enif. Wah, lagi. Oke, jadi sudah sedikit lagi mau enif yang kedua tahun. Jadi sudah ada persiapan kah untuk buat acara ini? Rencananya mau bikin acara camping-camping gitu. Jadi kemungkinan bulan depan? Iya, bulan depan tanggal 21 camping-camping. Siap, nanti kalau ada waktu free mungkin lebih banyak lagi kan ya. Agenda ke depan Chapter Minahasa Utara ini apa? Untuk agenda hari Minggu ini ada acara deklarasi dari salah satu forum yang ada di Minut, dan berikut ya enif lah dari Minut yang kedua tanggal 21 November. Nanti kita rame-rame sana. Terakhir, syarat untuk masuk DCI Chapter Minahasa Utara seperti apa? Ya kalau syarat ya mendingan langsung ke rumah saja. Hai guys, nama saya Randy Tangkudung sebagai Humas Chapter Minahasa Utara. Bagi yang punya gesek series tipe R, tipe S dan bandit berdomisili di Minut yang mempunyai SIM C, mari bergabung dengan kami di keluarga GCI Chapter Minahasa Utara. Mari kita belajar berorganisasi bersama dan kita sharing tentang motor gesek kita, dan kita pasti tambah saudara. Oke guys, sekian konten kali ini dengan teman-teman dari GCI Chapter Minahasa Utara. Dan yang paling terakhir, kita dengar bersama-sama jargonnya dari GCI Chapter Minahasa Utara guys. GCI Minus Bipau Kering All around.
sebagai Humas Chapter Minas Utara. Bagi yang punya GC series R, tipe R, tipe S, tipe bandit, mari. Halo. Hai guys, nama saya Randi Tangkudung sebagai Humas Chapter Minas Utara. Bagi yang punya GC series tipe R, tipe S dan bandit, mari gabung bersama kami. Ya.